Halo, selamat pagi. Selamat pagi, gitu dah. Pagi. Selamat datang kembali di Cerita BL, jalan-jalan. Kita mau coba hal yang baru. Kita mau touring tipis-tipis naik motor. Jordan senang banget lihat tuh. Udah senang gak mau naik motor, Nak? Senang ya, belum pernah pergi jauh naik motor ya. Iya. Ya, domisili kita masih di Manado. Kita mau coba ke Lembeh. Kita mau nyebrang naik ferry, pulang pergi aja sih. Jadi ya menurut saya sih enggak begitu jauh, tapi kita lihat aja seperti apa. Yuk, let's go. Tiket anak kecil. Gitu. Kita cari yuk, kapal yang mana? Jam berapa? Gak tahu. Tadi sudah datang sana aja. Kita tes aja dulu. Yuk. Jadi itu berlaku untuk semua jam tiketnya. Di sini nggak ada tulisannya, iya berarti. Oke. Kenapa dah? Panas. Panas. Kapalnya mana? Belum datang, udah kelewatan satu. Oh. Ini kapalnya di dermaga 1 itu. Di sini tadi kapalnya nih. Itu tempat kita beli tiket tadi ada di sana tuh, di balik truk-truk itu. Itu masuk sana. Sret, tadi kita belok sini. Masuk ke sini. Kita nunggu lagi kapalnya ya. Dermaga 1. Ini kita udah beli tiket, di sini bisa 2 metode penyeberangan. Tadi kita lagi nunggu ferry, tapi ada metode penyeberangan lain selain ferry itu naik kapal, kapal-kapal kecil gitu penyeberang. Tapi gua nggak tahu sih, kita nggak tahu sayangnya beli tiketnya di mana. Baru nyoba-nyoba aja sih. Kipasin mami. Apa? Kipasin mami. Kipasin mami itu kan kipas, nah bukan kapal. Kipas, kipas. Ini ke arah mami. Ya, kebalik ke arah mami. Aduh, dingin banget.
Ini ada ayam, sayur daun ubi atau daun singkong, terong, nasi. Kamu udah apa sayang? Pisang? Adik mau pisang? Oke, kita cobain dulu ya guys ya. Haus Jordan? Air putih. Angin. Gimana kan? Cobain, enak dah. Terongnya enak. Kita buru-buru makan ya, soalnya kapal udah datang. Masih bongkar muat dulu sih. Padahal cuman enak ya makanannya ya. Mau ngabisin tapi kapal udah datang. Nah, sebenarnya masih bisa, soalnya dia masih mau turunin penumpang dulu tuh. Tapi. Oke, let's go. Apa, Nak? Kapal ngobet tuh. Itu kapalnya kita mau naik kapal besar itu. Tuh. Namanya KMP2D. Tuh, KMP2D. Yuk kita naik kapal itu ya, Nak, yuk. Let's go. A few moments later. Kita udah di atas kapal nih. Tadi naiknya agak-agak susah. Itu perjuangan. Licin. Licin. Besi soalnya. Good job, Odan. There is no better view than watching you strip down after we argue, making it worth the pain that we go through. A smile on your face 'cause nobody knows you like I do. When I say I don't want you back, but what if I did? Don't hold it against me. Cause you got the upper hand now that I'm lonely. Yeah, and I feel the past pulling my body to tell you I'm sorry. Nah, akhirnya kita sampai nih di Monumen Trikora. Di Monumen Trikora ini kalian bisa duduk-duduk tuh di bawah kapal terbang yang udah gak kepake, tapi kalian harus beli dulu makanannya di situ. Menurut kamu gimana, tempatnya bagus gak? Lumayan. Kalau lautnya kayaknya bagus. Lautnya bagus ya? Tuh, kelihatan dari sampai. Kalau aku sih fokusnya itu, Sinta. Apa? Ke apa namanya? Apa?
ke menaranya, menara Trikornya bagus tuh, ada pesawatnya epic, cuman sayangnya kotor aja ya. Tapi nggak apa-apa, walaupun nggak dicet nggak apa-apa ya, old school gitu nggak apa-apa ya, cuman bersih. Cuma harusnya lebih bersih lagi, bagus nih. Kenapa sih? Nggak kelihatan kalau dari sini, kelihatan dasarnya. Oh ini dasar bawahnya, bening ya? Ini nggak kelihatan nih. Nah ternyata ada lokasi bagus lagi nih guys, patung Yesus kayak di Brazil. Tapi sayangnya cuacanya udah mendung, Jordan sama Jiro udah tidur juga. Kita mutusin untuk balik lagi nih ke Manado. Jadi kita menuju pelabuhan untuk naik ferry lagi.